Normal ini yang pastinya Putri diem di rumah. Kalau Putri pribadi sendiri, Putri hanya cuma bisa diem dan Putri tunjukkan untuk karya Putri sendiri. Pertama, menahan rasa sakit ini Putri ciptakan sendiri, yang dimana... Hai, Fun Work! Masuk yuk! By the way, kamu di rumah aja nih? Iya, di rumah aja. Kesibukan kamu selama masa new normal ini ngapain aja sih? New normal ini yang pastinya Putri diem di rumah dan Putri tetap melakukan kegiatan yaitu konten yaitu YouTube, terus cover-cover di Instagram. Oh gitu. Kalau diperhatiin, kok wajah kamu mirip banget ya sama Rizky Febian? Ya iya dong, kan adiknya. Lihat deh cuplikan ini. Wah, menyandang status sebagai anak dari komedian ternama di Indonesia dan adik dari salah satu penyanyi Rizky Febian, kamu suka dijulitin nggak sih sama netizen? Yang pastinya iya ya, pasti ada. Nah, cara kamu untuk melawan anggapan sinis atau pemberitaan gak enak gimana nih, Put? Kalau Putri pribadi sendiri, Putri hanya cuma bisa diem dan Putri tunjukkan untuk karya Putri sendiri pada mereka. Wah, bener banget tuh. Nah, katanya kamu bakal rilis single nih. Iya, betul banget. Ini single ketiga Putri. Boleh ceritain dikit nggak single kamu yang menahan rasa sakit itu? Pertama, menahan rasa sakit ini Putri ciptakan sendiri, yang dimana ini relate dengan kehidupan Putri. Ini gimana ya, dimana ini posisi perempuan yang merasakan menahan rasa sakit melihat seseorang yang kita sayangi, yang kita cintai itu sama orang lain. Waduh, belum apa-apa udah sakit aja nih diceritain kamu. Mau dong Put, dinyanyiin. Boleh, boleh, boleh. Tapi bagian ref aja ya. Ku akan selalu ada untukmu. Walau kau bersama dengannya, aku kan menahan rasa sakit ini. Sudah. Nah, itu dia single ketiga Putri. Kalian nanti bisa dengerin di semua digital platform atau nanti musik videonya bisa dilihat di channel YouTube Putri. Penasaran buat lihat selebriti lainnya? Mending kalian subscribe sekarang biar gak ketinggalan keseruan-keseruan lainnya.